Halo sobat muda, rekan muda, sahabat muda di luar sana. Kembali lagi dengan saya Taufan Akbari dalam sesi Trinspiratok 3 menit ke depan. Masih di lingkungan Kuningan Jawa Barat, saya akan sharing sedikit mengenai konteks University of Life atau banyak orang bilang sekolah kehidupan. Ada satu jargon menarik, everyone is a teacher and every place is a school. Dalam artian hidup adalah belajar. Semua orang adalah guru, semua orang adalah dosen, semua orang adalah sumber yang bisa kita mintai pengalaman untuk dijadikan sumber pembelajaran. Dan semua tempat adalah bahan untuk kita belajar atau sekolah kehidupan. Ada dua perbedaan mengenai belajar di sekolah dengan belajar dari alam. Belajar di sekolah kita mengalami pembelajaran terlebih dahulu. Kita diberikan materi oleh dosen, guru, dan institusi. Lalu kita diberikan ujian untuk dinilai hasilnya seberapa jauh kita, seberapa kuat kita, seberapa hebat kita dalam menguasai materi dan mendapatkan nilai hasil yang bagus atau malah sebaliknya. Sementara ujian yang diberikan oleh alam atau kehidupan ini adalah kita diberikan berbagai macam rintangan, cobaan, kesulitan dalam proses kehidupan kita. Lalu kita petik pelajarannya, kita petik maknanya dari semuanya untuk dijadikan pembelajaran, kita maknai apa itu artinya. Apabila kita lulus, kita berhasil mengatasi rintangan itu, maka kita akan naik kelas ke fase kehidupan yang selanjutnya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan di sini sedikit, jangan cepat puas bahwa kita semua adalah manusia pembelajar, kita adalah mahasiswa Universitas Kehidupan, kita bisa belajar dari siapa saja, tidak memandang batasan usia, jabatan, umur. Sehebat apapun teman-teman di luar sana, pasti masih ada yang lebih hebat lagi dibanding kita. Jangan cepat puas tentang skill yang apa yang kita punya, karena pasti ada orang yang lebih hebat dari kita. Belajar dari siapa saja bukan berarti merendahkan martabat kita, tapi kita bisa membuka pikiran kita, melihat dunia dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang, yang apabila kita maknai, kita akan bisa menjadi lebih bijaksana dan lebih arif lagi dalam menghadapi sesuatu hal. Sekolah Universitas Kehidupan tidak memandang siapapun di dalamnya. Mereka yang sukses, mereka yang sudah memetik hasil luar biasa, pastinya mereka bisa melewati setiap cobaan yang diberikan oleh alam ini terhadap dirinya. Sukses, tidak, kaya, miskin, semuanya ada hikmahnya. Pesan saya satu untuk teman-teman muda di luar sana, pembelajaran yang sesungguhnya adalah ketika kalian telah keluar dari sekolah formal yang sebenarnya, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, dan pembelajaran sesungguhnya adalah berada di kehidupan kita yang semakin kesini, semakin berlanjut, semakin tua, semakin kita bisa memaknai dan memaknai kehidupan kita lebih baik dan bijaksana lagi. Sukses untuk teman muda di luar sana. Sampai ketemu di sesi Trinspiratok berikutnya bersama saya Taufan Akbari. Salam inspirasi.